Kita cek ya hasilnya, dan inilah hasil dari ramuan yang diracik dari teman-teman Iwak Songo. Ini adalah beberapa koleksi ikan Iwak Songo, sebagian ya. Nah, agar kaca-kaca soliter yang buram itu tampak seperti baru kembali atau kinclong, kami punya rahasianya, kami ada ramuannya, bisa bikin sendiri, dan akan kami tunjukkan bahan banyak. Nah, kita ambil saja ini ya. Oke, ini adalah soliter yang tidak terpakai. Oke, kita akan coba untuk bersihkan menggunakan ramuan ala Iwak Songo yang didapatkan dari beberapa senior ya. Oke, kita taruh di sini. Nah, kita akan praktek membersihkan soliter menggunakan ramuan yang kita racik sendiri. Sini teman-teman Iwak Songo, jangan lupa siapkan ini ya, koreng nih. Ini harganya 2.500an, atau juga bisa pakai ini. Ini ya. Oke, nah ramuannya apa saja? Rinso atau sejenisnya, ini ada harganya ya. Kemudian Sunlight atau sejenisnya. Kemudian ada yang namanya ini, Citrun. Ya, ini yang paling penting adalah Citrun. Kemudian ini tadi, semuanya ini dituang ke dalam wadah ya. Kasih air secukupnya, ramuannya juga secukupnya, dikira-kira saja. Kira-kira sesuai kebutuhan. Nah, setelah jadi, diaduk ya, diaduk ini. Kemudian kita gunakan untuk soliter-soliter yang kotor. Ini kita ikan dulu ya, buang apa namanya, airnya, kita buang. Oke, ini kita nyalakan. Kita nyalakan mesinnya, kita bersihkan kotoran-kotorannya terlebih dahulu. Oke, kemudian kita oleskan ya, kita oleskan ramuannya di sini, kita oleskan sampai rata. Kita diamkan beberapa saat, bisa juga pakai ini ya. Oke, ini ya, juga bisa ya. Ini. Oke, kita berdirikan lagi. Nah, ini begini ya. Ini ya. Oke. Kita tunggu beberapa saat. Disapu pelan-pelan aja. Kita tunggu beberapa saat, kemudian kita gunakan ini untuk membersihkan ini ya. Oke. Mohon maaf pakai kaki ini. Oke, kita bersihkan secara merata teman-teman Iwak Songo. Ini ya. Oke, kemudian kita bilas. Kita bilas dengan air secukupnya. Oke.
bilas dengan air pelan-pelan ya guys, dia tidak pecah. Bilas. A few moments later. Kita cek ya hasilnya, dan inilah hasil dari ramuan yang diracik dari 3 bahan tadi. Baiklah teman-teman Iwak Songo, semoga bermanfaat tips yang simple ini.